Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis makmum, kemudian syarat menjadi makmum. Sekarang kita akan membahas kesunahan-kesunahan ketika menjadi makmum. Kesunahan pertama, menunggu imam sempurna rukun selanjutnya baru menyusul. Contohnya bagaimana? Ketika imam Allahu Akbar, imam sempurna ruku, baru makmum menyusul ke ruku. Ketika imam Sami'allahu liman hamidah, ketika imam sempurna berdiri, baru makmum mengikuti imam berdiri. Ketika imam sujud, Allahu Akbar, sampai di tempat sujudnya, baru makmum menyusul ke tempat sujud. Itu sunnahnya. Jadi jangan buru-buru. Imam baru Allah, kita langsung menyusul. Sah tidak seperti itu? Sah saja. Hanya saja tidak sunnah. Ketika berdiri dari sujud pun seperti itu juga. Sujud ke berdiri agak panjang. Maka kita tunggu bar dari takbir imam. Allahu Akbar, baru kita pun menyusul berdiri. Cuman kadang-kadang seringnya imam baru setengah, Allah, makmum sudah berdiri juga. Sah tidak? Sah, hanya saja tidak sunnah. Sunnahnya menunggu imam sempurna rukun selanjutnya, baru kita menyusul. Kalau salam, ini berbeda. Sunnahnya itu bukan setelah imam selesai rukun salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak. Tapi kalau salam itu sunnahnya setelah imam membaca salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum salam. Ini sunnahnya. Sah tidak kalau berbarengan? Sah saja, hanya saja tidak sunnah. Mufum ikhwan. Kemudian yang kedua, shofnya lurus dan rapat. Apa yang lurus? Yang lurus itu tumitnya, bukan jari-jari kakinya. Jadi yang jadi patokan untuk mengukur lurusnya shof itu dilihat dari tumitnya. Kemudian rapat ini apa yang rapat? Yang rapat itu pundaknya, bukan kaki. Kaki gak perlu nempel, tapi pundak yang nempel. Kalau pundak nempel itu biasanya memang benar-benar rapat. Tapi kalau kaki yang nempel belum tentu rapat. Kenapa? Karena seseorang bisa merenggangkan kakinya sehingga pundaknya belum tentu nempel. Terus cara merapatkan shof juga, pilih kepada yang paling dekat dengan imam, berarti ke tengah. Misalnya ini imam, ini makmum pertama, makmum kedua, nah ini ada makmum ketiga. Ingin merapatkan shof, pundaknya tempelkan kepada orang yang sini, kepada orang yang kedua di sini. Kemudian orang yang keempat di sini, biarkan dia yang menyusul kepada orang yang ketiga. Yang penting kita merapatkan. Bukan berarti kaki yang harus dirapatkan. Kalau kaki yang harus dirapatkan, orang yang keempat ini gak mau merapatkan shof. Orang yang ketiga berpikir, saya harus menempelkan kedua orang ini. Akhirnya dia merenggangkan kaki. Kalau jauh sekali, bisa-bisa dia split. Jadi cukup saja kalau ingin merapatkan shof, orang yang ketiga mendekati orang yang kedua. Mendekati posisi imam, tengah. Apa yang ditempelkan tadi? Pundak. Semakin jauh dong kepada orang yang keempatnya, biarkan. Kita yang merapatkan shof, orang yang keempat mau memisahkan diri, dia yang bertanggung jawab. Memang ketika shof renggang itu, di antara renggangan ini ada setan.
Maka ada orang yang bertanya, kalau yang ini menempel kepada orang yang kedua, di sini lebih renggang, lebih banyak dong setannya. Ya mungkin akan menggoda orang yang keempat. Kenapa? Karena dia sudah berusaha merapatkan soft kepada orang yang kedua. Jadi tanggung jawab dia sudah selesai. Bukan berarti kakinya yang harus dilebarkan. Seandainya orang yang keempat ini ingin mengerjain orang yang ketiga, bahaya nanti. Dia semakin menjauh, apa yang terjadi pada orang yang ketiga? Split. Kenapa? Karena mengejar kaki, bukan mengejar pundak. Jadi kejar saja pundak yang lebih dekat kepada imam, yang lebih dekat ke tengah. Mafhum ikhwan? Artinya kalau dia sholat sebelah kiri, rapatkan ke kanan. Wallahu a'lam. Karena pentingnya untuk merapatkan shaf dan juga meluruskan shaf, untuk itu dia perlu teman. Kalau sendirian di belakang, makruh hukumnya. Kenapa? Karena enggak mungkin terbentuk shaf. Makanya kalau orang sholat berdua, makmumnya itu lebih dekat kepada imam. Bahkan si jari-jarinya itu sejajar dengan tumit imam. Supaya apa? Supaya dapat pahala shaf. Walaupun satu shaf jauhnya, artinya agak berjauhan, yang penting tidak lebih dari 3 hasta, itu tetap dapat pahala sholat berjamaah, tapi tidak mendapatkan pahalanya shaf atau shaf lurus dan shaf rapet. Jadi kalau sendiri itu hukumnya makruh. Sholat berjamaahnya tetap dapat pahala berjamaah. Saya pernah mendengar katanya kalau sholat sendiri di belakang itu tidak sah sholatnya. Enggak. Tetap sah sholatnya. Yang menjadi khilafiat, dia mendapatkan pahala berjamaah atau tidak. Namun yang jelas, dia kehilangan pahala shaf rapat dan shaf lurus. Untuk itu dia dianjurkan untuk memberikan isyarat yang di depannya supaya mundur. Tapi ingat, memberikan isyarat itu kepada orang yang pernah belajar. Karena saya pernah menepuk seseorang, karena saya sendirian di belakang, saya tepuk. Dia mundurnya itu cuma setengah. Akhirnya dia ada di tengah-tengah shaf. Di sini nih. Ini shaf pertama, ini shaf kedua. Dia di sini. Mundurnya tuh tanggung. Gak sampai ke belakang sejajar dengan saya. Jadi saya percuma menepuk dia. Jadi pilih. Siapa nih yang kira-kira mengerti, yang akan mundur menemani saya? Kalau kita menepuk orang yang gak ngerti, tepuk, diam. Kita maju lagi, tepuk lagi, diam. Percuma. Kemudian setelah orang yang kita tepuk itu mundur, maka di tengah itu kan kosong. Maka boleh tuh yang sebelah kanannya bergeser ke kiri. Kalau ngambil yang di kiri, berarti yang kirinya bergeser ke kanan. Supaya softnya tetap rapet. Untuk itu, pilih yang paling ujung. Sehingga soft tidak bolong. Kenapa? Karena kita ngambil yang ujung supaya mundur. Jadi tengahnya itu tetap rapet-rapet. Itu pun kalau yang ujungnya ngerti. Kalau nggak ngerti, tetap pilih yang mengerti supaya dia mau mundur. Setelah yang di belakang 2 orang, di depannya kan kosong. Ada orang datang. Di mana ini? Isi yang kosong. Jangan berdiri di shaf yang 2 orang tadi. Kalau dia berdiri di shaf yang bersama 2 orang tadi, orang yang tadi mundur, maju lagi untuk mengisi shaf yang kosong. Untuk lengkapnya, nanti saya akan bahas di dalam cara membuat shaf. Saya akan tulis linknya di deskripsi. Kalau saya lupa ternyata di deskripsi tidak ada linknya, tolong ingatkan di komentar. Kemudian yang ketiga, sunnah ketika menjadi makmum adalah menjaga takbiratul ula bersama imam. Ini fadilahnya sangat besar. Seseorang bisa menjaga takbiratul ula bersama imam 40 hari saja. Hanya 40 hari. 5 waktu 40 hari. Maka dia mendapatkan 2 kebebasan. Kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari sifat munafik. Kalau orang terbebas dari neraka sudah pasti surga.
Kalau orang terbebas dari sifat munafik, berarti dia benar-benar muslim tulen, mukmin tulen. Sudah pasti surganya. Tapi menjaga 40 hari takbiratul ula bersama imam ini sangat berat. Hari 38 gagal lagi. Kenapa? Karena tidak tertinggal takbiratul ula ini bukan hanya sekedar tidak tertinggal rokaat. Tetapi bersamaan takbiratul ula imam itu, ketika imam Allahu Akbar, makmum pun langsung Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, imam doa iftitah. Setelah itu imam baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum baru Allahu Akbar, itu sudah tertinggal. Walaupun dia mendapatkan rokaat, tidak tertinggal rokaat, tidak masbuk rokaat, tapi dia tidak mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Jadi takbiratul ula bersama imam itu tidak terlalu jauh dari takbirnya imam. Makanya begitu berat, walaupun hanya menjaga 40 hari 40 malam. Apalagi menjaganya seumur hidup. Jaminannya apa? Masuk surga tanpa hisab kalau bisa seumur hidup. Maka bagi orang yang ingin menjaga takbiratul ula bersama imam ini, dia sudah berwudu sebelum iqamat. Sebelum iqamat itu dia sudah berada di masjid, dia sudah standby untuk sholat. Ketika imam sudah maju, dia sudah berdiri di shofnya. Untuk itu pilih shof yang paling depan. Kalau shof di belakang, nanti dia sibuk untuk merapikan shof dulu. Bisa tertinggal oleh imam nanti. Termasuk kalau ingin menggunakan minyak wangi, pakai jauh-jauh sebelum sholat. Udah berdiri di shof sholat, imam sudah takbir Allahu Akbar, dia baru mengeluarkan minyak wanginya, baru pakai minyak wangi. Pasti tertinggal itu. Jadi harus prepare sejauh mungkin kalau ingin menjaga takbiratul ula. Kemudian yang keempat, paling depan bagi laki-laki. Karena shof terbaik bagi laki-laki itu di depan, sedangkan shof terbaik bagi perempuan itu di belakang. Kenapa? Karena perempuan itu bagusnya tertutup, maka shof terbaik bagi mereka adalah paling belakang. Kemudian yang kelima, mengisi shof yang kosong. Shofnya setengah, yang kosong itu setengah orang misalnya. Kita isi sehingga orang yang sebelah sini bergeser, ini bergeser, bagus. Sehingga shof semakin rapat. Atau ketika kita sholat, di depan kita batal sholatnya, dia keluar, maka shof depan kosong, isi. Bagaimana cara mengisinya? Jangan lebih dari 3 gerakan. Bagaimana? 1, 2. Berhenti dulu seukuran bacaan Subhanallah, artinya tumanina. Sehingga ketika menggerakkan kakinya lagi, ini bukan hitungan ketiga, tapi hitungan pertama lagi. Jadi prakteknya 1, 2, berhenti Subhanallah, 1, 2. Jangan 1, 2, 3, 4, batal sholatnya. Paham ikhwan? Kecuali jika shof di depan ini sudah penuh, hanya tersisa untuk satu orang. Dia datang mau mengisi shof tersebut, tapi tiba-tiba ada orang satu lagi, maka dia gak usah maju, di belakang saja untuk menemani satu orang tadi. Sehingga orang yang terakhir masuk tadi ada temannya. Artinya bisa terbuat shof lagi. Kalau kita mengisi di depan, akhirnya dia sholat sendirian di belakang. Akhirnya dia tidak mendapatkan pahala shof, karena gak terbentuk shof. Kemudian sunnah selanjutnya, tidak terburu-buru jalan ke masjid. Walaupun sudah iqomah, santai saja berjalannya. Kenapa? Karena kalau terburu-buru, langkah akan semakin lebar. Kalau semakin lebar, maka langkah semakin berkurang. Kalau bisa, berjalan ke masjid itu sangat pendek, pendek-pendek langkahnya. Sehingga semakin banyak langkahnya.
Kenapa? Karena orang yang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, satu langkahnya diampuni dosa, satu langkahnya dinaikkan derajat. Semakin banyak langkah, semakin banyak pahala. Kalau rumahnya dekat bagaimana? Muter. Supaya pahalanya tetap banyak. Kemudian sunnah selanjutnya adalah mendengar bacaan imam. Ketika imam membaca surat, walaupun kita hafal, jangan menirukannya. Cukup didengarkan saja. Kalau imam membaca surat, misalnya Qul ya ayyuhal kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, makmum ngikutin Qul ya ayyuhal kafirun, mentang-mentang hafal. Ataupun surat Al-Baqarah di tengahnya, dia hafal, ngikutin. Kata guru saya, ini makmum yang bodoh. Karena sebaik-baiknya makmum itu mendengarkan bacaan imam, bukan meniru bacaan imam. Dan bacaan yang paling baik untuk didengar adalah bacaan Al-Fatihahnya imam. Makanya ketika imam baca Al-Fatihah, kita diam mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam. Setelah Al-Fatihah imam beres, kita baru membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah kita beres juga, baru mendengarkan sisa bacaan Qur'annya imam. Mafhum ikhwan? Kecuali karena di kita ini tarawih suka cepat, Al-Fatihah satu nafas, suratnya sangat pendek, banyak orang yang tertinggal. Kalau kasusnya seperti itu, bacaan Al-Fatihahnya cepat, bacaan suratnya juga pendek, jangan mendengar bacaan Al-Fatihah imam, tetapi ikut bacaan Al-Fatihah imam. Artinya, ketika imam baca Al-Fatihah, makmum pun langsung membaca Al-Fatihah supaya tidak tertinggal ketika ruku. Ini kondisinya kalau cepat imamnya. Atau kondisinya yang lain, makmum ini baru hijrah, bacaan Al-Fatihahnya lambat. Takutnya kalau dia mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam, kemudian imam baca surat, bacaan makmum tadi Al-Fatihahnya lambat. Ditakutkan Al-Fatihah belum beres, imam sudah ruku. Dia enggak boleh langsung ruku. Kenapa? Karena dia makmum muafik. Untuk itu bagi makmum yang bacaannya lambat juga, jangan dengarkan bacaan Al-Fatihah imam, tetapi langsung mengikuti bacaan Al-Fatihah imam. Nanti kalau Al-Fatihah si makmum ini sudah selesai, baru dengarkan sisa bacaan imam. Mafhum ikhwan? Wallahu a'lam bis-shawab.